Konnichiwa, Bray. Ketemu lagi sama gue, Sir Pai Pai Pai. Asik. Cie yang rindu, jangan rindu, kangen aja. Oke nih, Bray. Jadi, banyak banget di antara kalian yang tertarik dan ingin bisa bahasa Jepang, ya. Ya, banyak banget yang DM ya. Wah, pengen banget bisa bahasa Jepang. Nah, gue di sini akan kasih tips bagaimana cara belajar bahasa Jepang secara otodidak. Nah, karena kan kita tahu ya, kalau misalnya kita les, itu biayanya mahal banget ya, rata-rata 3 juta sampai 5 juta rupiah ya. Nah, itu mahal banget. Nah, di sini gue akan kasih bagaimana cara untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Nah, yang pasti untuk memulainya itu kalian harus punya buku panduan belajar bahasa Jepang. Nah, seperti yang kita tahu, di toko-toko buku itu rata-rata tidak ada terjemahannya ya. Jadi kalau misalnya kalian beli, itu hanya bahasa Jepangnya, itu sulit kalau misalnya kalian untuk belajar sendiri. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kalian beli buku panduan di buku-buku toko buku, itu rata-rata tidak tersistematis, jadi hanya sesuai dengan judul. Contoh misalnya percakapan sehari-hari, nah hanya itu aja. Atau misalnya kosa kata di dalam rumah, di dalam kantornya, hanya sebatas itu, tidak ada goal akhir. Jadi gue saranin kalian untuk punya buku, yaitu ini ya. Ini adalah buku yang teman gue dan gue susun, yaitu Shin Nihongo Kiso, di mana sudah ada terjemahan dan disusun untuk pemula, kalian yang mau belajar. Jadi kalian yang masih SD, SMP atau yang kuliah yang bercita-cita ingin bisa menguasai bahasa Jepang atau ingin kuliah di Jepang atau ingin bekerja di Jepang, jadi buku ini pas banget buat kalian yang ingin belajar secara otodidak. Nah, jadi nantinya gue juga akan buat segmen baru di YouTube, yaitu Nihongo Asik, belajar asik bahasa Jepang bareng senpai. Asik. Oke nih, jadi buku ini sistematis banget. Jadi buku ini sudah disusun 50 bab. Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai buku ini, kalian pastinya akan bisa menyelesaikan atau kalian akan lulus JLPT M3 ya, Japanese Language Proficiency Test atau ujian bahasa Jepang level 3. Nah, keren enggak, Bang? Keren enggak? Keren lah, keren banget. Oke, jadi kita akan bedah bukunya. Jadi ini 50 bab ya. Ya, jadi kita akan mulai dari sini ya, dari Kita akan mengenal prefektur atau kota-kota di Jepang. Terus ini juga ya sambutan lah ya. Mulai dari daftar isi. Terus, nah oke, kita akan per bab ya. Nah, di sini juga ada bagian untuk pemula ya. Jadi bagaimana cara menulis katakana dan hiragana. Oke, okay. Jadi buat kalian yang masih pemula, ini pas banget, atau buat kalian yang baru mau belajar. Nah, oke okay deh, ini partikel, terus. Nah, ini adalah perbabnya ya, jadi nanti perbab ini yang pertama, ini adalah, ungkapan sehari-hari, ini dasar banget ya, dari dasar. Terus, nah ini perbabnya itu nanti ada kotoba atau kosakata per bab, terus ada rebung itu adalah pola kalimat, terus ada bungkai ya atau contoh kalimat. Jadi kalian jangan takut, setiap kalian ada hiragananya atau bahasa Jepangnya pasti ada terjemahannya bahasa Indonesia. Jadi ini lengkap banget. Terus berikutnya, buku ini juga ada susun kanji ya, dari mana cara yomi kata, kaki kata, cara penulisan, dan cara pengucapannya. Ini lengkap banget kanjinya. Terus di sini juga gue susun
seperti kamus ya. Jadi dari mulai kata kerja, kata sifat, terus perjenis kata ya. Jadi dari mulai ya kata benda, kata kerja, terus perubahan kata sifat, perubahan kata benda, perubahan kata kerja. Terus di sini juga jadi gue buat per kayak kamus ya. Jadi ada bilangan, hari, makanan, masakan, buah-buahan, bumbu, minuman, keluarga, tubuh, anggota tubuh ya, sakit, musim, cuaca, arah kota, kendaraan, profesi, terus barang-barang yang ada di kota, bangunan, kamar, dapur. Pokoknya lengkap deh. Oke, ini dia. Dan ini hanya ada 300 piece atau 300 buah. Harganya yaitu Rp180.000. Ya, kalian jangan takut kemahalan ya. Ini sebagai investasi. Dan diibaratkan, kalau ilmu itu adalah sebuah kuda, buku ini adalah pengikatnya, talinya. Jadi, agar ilmu itu tidak lepas atau lupa, kalian harus punya talinya, yaitu ini ya, ini bukunya. Oke deh, Bray. Jadi, silakan bisa langsung pesen. Tulis nama dan alamat lengkap kamu beserta kode posnya. Bisa langsung DM gue di Instagram atau lewat WhatsApp di 0895341517907 ya, ada di bawah di description box ya. Oke. Jadi buku ini hanya ada 300 piece, 300 buah. Oke, jadi open order sampai tanggal 28 Februari. Karena kita akan langsung belajar di bulan Maret lewat buku panduan ini. Dan nantikan segmennya Nihongo Asik, belajar asik bahasa Jepang bareng senpai. Oke deh, Bray. Gue tunggu di DM, Instagram, atau di WhatsApp. Oke, arigato minapai. Thank you. Bye-bye.